deh, yeah. uh, Prof Kamta bisa kita mulai, uh, Mas di mute, <laughs> oh ya boleh silakan, oke, okay. okay. kita mulai saja Jay. sudah lewat waktunya, baik, oke, okay. Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyadu an ala la ilaha illallah wa tahula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sirah wa yasir li amri wa hlun qtata milisani yafqahu kali. Uh, Bapak Ibu puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas uh, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan pada kita semuanya sehingga pada uh, siang hari ini Insya Allah uh, kami akan mengadakan acara sosialisasi pada uh, 11. Uh, salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, yang telah menjadi uh, pemimpin dan memberikan petunjuk pada kita semuanya, amin. Uh, yang saya hormati Bapak Profesor Sukamta, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, uh, yang kami hormati, Bu uh, Mariska, Kepala Divisi uh, Audit Mutu Pembelajaran, Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Bapak Ibu semuanya, uh, dosen uh, baik uh, di... Prodi S1 maupun S2 yang sudah bergabung pada acara pada siang hari ini, uh, acara ini memang uh, bertujuan untuk mensosialisasikan uh, kegiatan ataupun hibah pada 11, Jadi, pada 10 sudah, meskipun masih belum tuntas, nanti akan kita uh, sosialisasikan untuk pada 11, karena ini memang uh, semester genap. Ini sudah jalan, sehingga eh, uh, apa paling tidak Bapak Ibu sudah siap nggih seandainya tinggal melengkapi sedikit-sedikit saja. Uh, baik untuk mengawalinya marilah kita buka uh, acara sosialisasi sepada pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, uh, yang pertama, sebelum nanti acara sosialisasi akan diberikan arahan oleh Prof. Sukamta selaku Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Prof. Kamta. Monggo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bu Mariska, Pak Jendro, Bu Siti Tia, Andayani yang saya hormati dan uh, segenap guru besar uh, hadir Pak Tulus Warsito dan Bapak Ibu sekalian uh, segenap para dosen Universitas Samadia Yogyakarta baik level diploma S1, S2, S3. Rohimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas seluruh karunianya. Salam dan salawat teruntuk Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh risalah dan teladan dari beliau. mudah-mudahan kita bisa menjalani berbagai tugas termasuk dalamnya ibadah ini dengan baik dan juga dengan benar dan kelak mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama saya mewakili pimpinan universitas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bergabung dalam acara sosialisasi pada 11 di uh, siang hari ini dan mudah-mudahan nanti bisa menyimak dengan baik dan bisa berkontribusi dalam untuk partisipasi uh, yang baik ya uh, untuk sepada yang ke-11 sini. Kemudian, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah, program WIBAS pada ini akan kita teruskan, ya, setiap semester, sampai target seluruh mata kuliah itu terkelola dengan baik, dalam arti sudah menggunakan sepada sesuai dengan standar parameter yang telah ditentukan untuk menjamin kualitas. Layanan proses pembelajaran kita. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti juga terkait dengan program MOOCs, ya, program ibah MOOCs masif online open course yang kita juga selalu gagas setiap semester untuk melengkapi dan menambah kualitas atau mutu konten kepada kita. Nah, sehingga sebenarnya hibah sepada dan hibah MUKS ini sebenarnya menjadi satu ya bapak dan ibu sekalian walaupun tidak berupa paket ya karena MUKS itu akan mendukung mutu konten pembelajaran yang ada di sepada. nah sehingga semakin banyak MUKS yang bapak ibu buat baik itu dana hibah dari kami dari pimpinan udif ya melalui LPP atau Bapak Ibu biaya sendiri itu saya saya yakin akan menambah mutu atau kualitas sepada kita ya nah oleh karena itu kebijakan nibah sepada dan mux ini akan kita teruskan dalam rangka semakin meningkatkan mutu dari layanan pembelajaran kita khususnya yang menggunakan fasilitas MyClass ini. sampai hari ini berdasarkan data yang kami peroleh ya Bapak dan Ibu sudah lebih dari 50 persen mungkin angkanya sudah sekitar 60-an persen ya dari total mata kuliah kurang lebih 1800 sampai 1900 mata kuliah mulai dari level D3, S1, S2, dan S3 yang sudah difasilitasi dengan sepada ini sesuai dengan standar parameter yang telah ditetapkan oleh LPP. Nah, demikian juga MOOCs. Ya. Ini mudah-mudahan nanti semakin banyak yang berpartisipasi, sehingga nanti akan memperbagi kualitas uh, konten yang ada di uh, MyClass kita. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sepada MOOCs ini tidak hanya kita peruntukkan untuk S1, tapi kita peruntukkan untuk semua level. ya. Untuk diploma S1, S2, dan S3, nah, S1 sudah banyak. Diploma juga sudah cukup banyak. Mungkin yang perlu kita dorong ini untuk yang pasca, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa pasca kuliahnya sudah online, tapi masih didominasi dengan pertemuan sinkronus menggunakan Zoom dan sebagian menggunakan Teams. Kuliah secara tatap maya, Nah, desain berceramah ya, kemudian ada diskusi dan materi presentasi dibagi gitu ya. Nah, kemudian entry di my class itu masih dibantu oleh admin. Nah, sehingga aktivitas di my class ini yang perlu kita tingkatkan mutunya ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di awal dibantu admin ya nggak apa-apa, tapi nanti untuk perbaikan kualitas konten di my class kalau bisa dilakukan oleh para dosen, saya kira lebih bagus ya, sehingga dosen bisa mengelola sendiri uh, my kelasnya itu, nah, sehingga bisa lebih uh, bisa berinovasi, berkreasi untuk memperbaiki uh, my kelasnya, konten-konten dari my kelasnya baik itu konten uh, video atau konten materi PowerPoint atau konten uh, tugas, ya atau konten kuis termasuk ujian itu saya kira bisa mengatur lebih fleksibel lagi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagi para penerima hibah 10 yang dananya sampai hari ini belum cair untuk yang 70 persen. Ini hanya terkendala administrasi saja Bapak Ibu karena untuk proses pencairan ini perlu ada produk klik anggaran gitu ya. Dan eh, kami baru bisa klik itu per hari ini, bapak ibu sekalian. Ya, tanggal 11 ini tanggal terakhir untuk bisa klik karena harus menyelesaikan ya beberapa tunggakan eh, SPC eh, yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah sudah beres semua kemarin dan hari ini jadi terakhir untuk bisa klik. Nanti kami akan klik anggaran untuk yang 70 persen. Eh, bagi penerima hibah sepada 10 ya. Nah, ini mungkin tuh saya sampaikan ya ada kendala administrasi itu tapi insya Allah akan kami selesaikan semua ya Bapak dan Ibu. Hanya saja kalau klik di hari ini tanggal 11 itu kalau menurut teori kan cairnya di tanggal 17 nah April ya. Tapi 17 April itu kita sudah libur. Di keuangan juga sudah libur, nah, maka kemungkinan besar, baru bisa kita eksekusi di awal Mei, ya, Bapak Ibu. Jadi kita masuk pertama, nanti tanggal 29 April itu sawalan, Bapak Ibu sekalian di bawah mesin, ya, untuk seluruh dosen, tendik, dan uh, karawan UMY buka, dan semuanya lah, kira-kira kita undang barengan di situ dengan kapasitas kurang lebih 1000 orang, kemudian mulai masuk. Administrasi, perkantoran, dan perkuliahan itu tanggal eh, 2 Mei, ya karena tanggal satunya tuh tanggal merah ya, tanggal 1 Mei itu merah, Februari, harus Senin. Nah kita mulai masuk itu hari Selasa ya, tanggal 2, gitu. Nah sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita eksekusi di minggu-minggu eh, pertama ya, atau paling lambat lah minggu kedua bulan Mei nanti untuk proses penyelesaian eh, pembayaran hibah pada 10 nah eh, demikian juga yang mux ya bapak-bapak kemarin juga ada hibah mukes eh, yang mudah-mudahan nanti juga bisa kita selesaikan nanti minta tolong LPP untuk bisa eh, mengajukan apa namanya eh, proses penyelesaian yang untuk mukes nah yang lainnya bapak dan ibu sekalian MyClass ini sudah menjadi eh, apa namanya ya trademark ya merek dagang kita ya uh, my class. Uh, saya agak lupa ya Bu Mariska. My class sudah kita daftarkan hak ciptanya belum ya? Nah, kalau belum mungkin bisa Hello. diurus di didaftarkan hak cipta atau apa namanya hak cipta atau hak merek ya uh, ke DJKI ya supaya supaya legal gitu ya. <laughs> Dan kalau ada yang menggunakan dengan huruf yang sama dengan nama yang sama kita bisa kling gitu. Ya. Baik, baik, ya. Pak. dan ini sudah mulai dilirik oleh beberapa perguruan tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ada beberapa surat yang masuk untuk bisa minta didampingi pengembangan e-learning. Dan dia sebut seperti yang dilaksanakan UMG, namanya My Class gitu. Dan juga minta didampingi untuk OBE, ya karena kita sudah terapkan OBE 100 mulai 2022-2023 ini. Ya, barusan surat masuk yang sebelumnya juga ada yang hari ini masuk tuh dari Untas Muhammadiyah Banjarmasin. Nanti saya segera dispuk ke LPP. Nah, artinya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar ya, sudah on right track gitu ya. Nah, sehingga kita perlu jaga, kita perlu maintain dan selalu kita tingkatkan mutunya. Nah, ini yang menjadi concern kita semua ya. Nah, untuk itu Mungkin, kalau nanti mata kuliahnya sudah pernah semua dapat hibah, nah tahun depannya lagi bisa jadi ya tetap akan ada hibah, tapi judulnya adalah upgrade atau uh, melakukan upaya perbaikan, gitu ya, perbaikan konten atau perbaikan uh, apa namanya, uh, uh, apa ya, ya intinya perbaikan mutu, ya, perbaikan mutu dari uh, My class-nya gitu. Nah nanti kita pikirkan kembali kalau memang semua mata kuliah sudah dapat tiba nah nanti kita harus berkreasi lagi kan. Mari kita tingkatkan mutunya ya supaya standar mutunya naik dan berdampak pada layanan yang lebih bagus pada mahasiswa kita. Ada yang gagal kemarin ya dalam produk kita ini namanya Big Bulatan ya ternyata big blue button itu tidak seindah yang kita bayangkan banyak kendala ya ketika kita gunakan untuk kuliah uh, sinkronus gitu ya antara lain ada delay waktu ya jeda uh, suara kita sampai ke mereka kemudian uh, gambar gitu ya atau videonya juga tidak begitu bagus kadang-kadang terpotong ya kemudian tidak terbiasa. Kalau masalah tidak terbiasa, sebenarnya bisa dibiasakan, tapi kelihatannya memang jalannya itu kayak sempit gitu ya. Nah, tidak selancar zoom sama tim gitu, sehingga kalau ada kuliah dengan big group button itu banyak kendala. Ya enggak apa-apa, ya. jadi namanya uh, uji coba kan kalau bagus kita teruskan, kalau enggak ya enggak, enggak apa-apa gitu. Ya, sehingga masih dipersilakan bagi bapak ibu sekalian yang mau kuliah pakai zoom, mau pakai teams, ya mau pakai big blue button kalau memang bisa mengatasi kendala-kendalanya tetap dipersilahkan dan kalau bisa link-link kuliah itu tidak disebar melalui WA tapi disebarnya di My Class. Ya, jadi dicantelkan di sini kan ada fasilitas naruh URL kan di My Class itu ya. Nah, diumumkan di situ link kuliah kelas apa, link kuliah kelas apa gitu ya. Sehingga nanti bisa terbaca, termonitor di situ. Nah yang berikutnya ya, Bapak dan Ibu eh, sekalian, ke depan eh, kebijakan kita akan kita lebih intensifkan bahwa kuliah 16 tetap muka, itu yang 10 di kelas, yang enam yang adalah online. Ini sudah kita sosialisasikan, sudah kita diskusikan dan saya sudah minta secara resmi di rapat rapat akademik ya, untuk penjadwalan itu ya diatur gitu ya jadi jangan semua misalnya ya, offline semua di depan online semua di belakang nah, itu nanti kampusnya sepi dan ketika di depan semua offline kampusnya terlalu penuh sesak sehingga tidak nyaman gitu nah ini kelihatannya uh, belum bisa diterapkan dengan baik selama dua tiga tahun terakhir dengan penjadwalan bergantian offline online depan belakang untuk beberapa atau mungkin bisa dikatakan semua prodi ya. Nah, karena saya lihat ketika di awal-awal kuliahnya penuh dan kadang kala malah kurang ruang gitu ya sampai mau ganti jam aja enggak bisa karena saking penuhnya. Tapi begitu sudah apa namanya mulai akhir ya, contohnya yang semester gasal kemarin itu kelasnya banyak kosong gitu. Nah, saya duga kemungkinan besar mereka gulanya online. Gitu ya, baik sinkronus maupun eh, uh, uh, sinkronus maupun asinkronus gitu. Ya, sehingga ada permintaan tambah ruang bagi prodi-prodi tertentu itu tidak bisa dikabulkan. Kenapa? Karena hasil survei dari Biro Aset menyatakan bahwa Ya ideal kok pak dipakai di jadwalnya ada tertulis tapi di lapangannya nggak pernah ada dosennya Bahasa juga nggak ada di kelas gitu. Nah, padahal yang dipakai adalah hasil survei yang di lapangan bukan yang terjadwal di komputer atau di jadwal di website resmi itu. Nah sehingga ini ke depan kelihatannya memang perlu kita atur secara sistem. Ya, jadi nanti di sistem kemungkinan besar ya bapak ibu mulai tahun 2023-2024 nanti kita atur eh, untuk prodi waktu tertentu itu ada beberapa prodi yang tidak bisa ngeset jadwal kelas itu di depan awal semester ya, jadi dia harus kuliah online gitu ya nah, kemudian nanti di belakang juga begitu akan kita aset akan kita atur di sistem penjadwalan itu tidak bisa memasukkan jadwal online, offline di akhir untuk beberapa prodi ya, supaya dipaksa bergantian gitu Ya, karena kalau hanya diarahkan ternyata arahannya belum tentu ditindaklanjuti gitu. <laughs> ya sehingga ini harus kita paksa dengan sistem. Ya, jadi kalau dipaksa dengan sistem dia nggak bisa ngentri jadwal nah, sudah kan mau nggak mau online kan gitu ya. Kemudian eh, ditutup onlinenya ya nggak mau nggak mau nggak mau kan harus ngisi jadwal offline kan begitu ya. Nah, sehingga nanti akan terbagi secara uh, adil ya, secara terdistribusi secara adil untuk kuliah online dan kuliah offline-nya itu memenuhi uh, 10 dan 6 ya 10 tatap muka kelas dan 6 tatap muka online sehingga ruang kelasnya jadi efisien gitu. Kenapa ini kita ambil? Karena menurut hitungan tim keuangan kalau UMG mau settle gitu ya tanpa terganggu dengan cash flow, tanpa terganggu dengan uh, kesejahteraan artinya kemungkinan kenaikan gaji bisa dilakukan gitu ya kenaikan honor bisa dilakukan itu kalau jumlah mahasiswanya 27.000. Ya, jadi kalau mahasiswanya sekitar sekarang ya 22.000 ya gaya gaji kita segitu itu. <laughs> Honornya ya segitu itu gitu. Ya, artinya kalau ditingkatkan nanti tidak ada saldo gitu. Ya. Nah, nah, nah saldo setiap tahun Bapak Ibu. Ya saya ini orangnya terbuka ya walaupun apa namanya tidak harus semua dibuka saldo tiap tahun itu perencanaannya 25 tapi kadang-kadang realisasi bisa sampai 40, bisa sampai 50 tahun terakhir 2022 itu bisa mencapai angka 50. Ya, ya. Dan ini hanya boleh ditahan selama 4 tahun ya, kalau harus harus reinvestasi. Kalau enggak diinvestasikan kena pajak 25%. Nah, oleh karena itu <tuh> oleh karena itu kita harus uh, ngatur dengan baik ya uh, ruang kelas ini Bapak Ibu supaya student body kita itu bisa sampai angka 27.000. Ya, jadi kalau sampai angka 27.000 kita akan uh, akan lebih fleksibel ya mengatur uh, anggaran untuk reinvestasi untuk menaikkan kesejahteraan ya untuk uh, peningkatan uh, riset ya dana riset dana pengabdian dana publikasi dana-dana uh, untuk kerjasama pemberingkatan itu akan lebih fleksibel ya kalau Jadwal body kita itu 27 ribu. Hanya saja kita punya persoalan terkait dengan ruang kelas dan gedung. ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu atur dengan lebih baik lagi tentang tadi sistem penjadwalan tadi supaya efisien. Ya, kalau kita hanya gunakan ruang kelas itu 10 per 16, berarti kan kita hanya akan gunakan 10 per 16 persen. Itu berarti kurang lebih berapa? Bapak 10 per 16 itu kurang lebih 60 persen. Ya kan? nah kita hanya butuh 60% dari kapasitas yang tersedia untuk kelas offline-nya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa hitung, kita harus nambah, kita mampu nambah berapa mahasiswa, kan begitu ya. Kalau sekarang 22.000 itu anggap aja kapasitas kita 100%, maka kalau kita hanya gunakan ruang kelasnya 60% Ya, berarti kan kita masih bisa nambah kurang lebih 1,3 kali 22.000 ribu. Nah, ya kan? Nah, 1,3 kali 22.000 itu 31.000. <laughs> ya, eh kok 21.000, 28.000 ya, karena kan 7.000 ditambah dengan 22 ya. Eh, 29 ribu, 28.000. Ribu. Benar 28.000. Nah, untuk hitungan keuangan 27.000. Nah, artinya tanpa menambah gedung kuliah pun gitu ya. Kita harusnya cukup ya dengan fasilitas ruang kelas sekarang ini tapi dengan porsi penggunaannya hanya 60% yaitu 10 tatap muka dari 16 sisanya online dengan pengaturan shift tadi ya ada yang depan ada yang tengah ada yang belakang untuk offline-nya. Jadi tidak semua di depan, kalau semua di depan, kemudian offline, semua di belakang online, ya tetap nggak cukup. <laughs> karena karena apa? Ya karena nggak optimal kita gunakan ruang kelas kita, gitu ya. Hanya digunakan di depan 60 persen, yang 40 persen kosong di belakang. Itu pasti tumbuh-tumbuhan jadwalnya di depan. Gitu. Ya, nah ini yang perlu kita atur dengan sistem ya. Setelah saya persuasif dengan arahan tidak bisa kemungkinan ya mau 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 nggak mau kita gunakan sistem ya untuk memaksa ya dalam bentuk memaksa ya, ya mengatur ya mengatur dengan lebih tegas gitu ya penjadwalan tadi itu ya dan mohon maaf para dosen ya mestinya harus mengikuti apa yang di apa namanya atur oleh prodi dan fakultasnya ya jadi semua harus bekerja sama dengan baik ya tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah semua dalam rangka untuk melayani masa dengan baik sehingga saya mohon dosen pun juga eh, ya dosen pun juga mau menerima ya ketika dijadwal oleh prodi gitu ya bukan jadwal mengatur sendiri gitu ya karena eh, fasilitasnya bukan milik dosen ya ruang kelas fasilitas kelas ini bukan miliknya dosen ya tapi miliknya bersama ya dan ada yang ngatur siapa yang disuruh ngatur kaprodi. <tik> nah, jadi yang jadi kaprodi lah yang punya hak mengatur Bapak Ibu ya. Nah, bukan dosen masing-masing ngatur kalau masing-masing dosen ngatur jadwal kuliahnya, ruang kuliahnya uh, nanti nggak optimal Bapak Ibu penggunaan ruang kelasnya. Maka serahkan pada yang diberi kepercayaan untuk jadi kaprodi mengatur jadwal kuliah tersebut dan dosen saya mohon bisa mengikutinya dengan baik. Ya, kalau enggak nanti kasihan Kaprodi ya enggak, enggak, mampu mengatur ruang kelasnya jadwalnya dengan baik gitu ya. Ini ya, saya kira Bapak Ibu hal-hal yang perlu saya sampaikan dan mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian tapi ini semua kita lakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan fasilitas yang kita miliki dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kita kepada para mahasiswa sehingga layanan kita akan dinilai baik oleh mereka dan berimpak pada menurunnya persentase peluruhan mahasiswa ya jadi bapak ibu sampai kita tuh sampai neliti ya bapak ibu ya kalau jumlah pendaftar itu dipengaruhi oleh promosi yang word-to-word dari para alumni kita, para mahasiswa kita, ya. Nah, kemudian, kalau peluruhan itu lebih banyak dipengaruhi oleh uh, kualitas pembelajaran kita, nah, di kualitas pembelajaran kita uh, menyenangkan. Mereka senang, ya, mereka tetap akan teruskan kuliahnya. Nah, tapi kalau mereka enggak merasa terlayani dengan baik di kelasnya, di kampusnya, ya, otomatis mereka akan pindah gitu. Dan kita bersyukur di tiga tahun terakhir peluruhan kita itu di bawah angka 17. Ya, pernah menyentuh angka 13, ya, pernah menyentuh angka 15, dan tertingginya di 17 persen, ya, tiga tahun pertama. Sebelumnya di tahun 2017-2018, itu di atas 20, Bapak-Ibu. Ya, nah, rata-ratanya 20. Jadi ada yang sampai menyentuh angka 30 persen untuk peluruannya. Itu kan mesake banget, kasihan ya. Uh, udah masuknya dikit, yang keluar banyak gitu ya. nggak enggak, selesai itu artinya uh, tidak lanjutkan studinya dengan berbagai statusnya ya, tidak aktif berturut-turut. Tiga semester, Kaya kemudian uh, apa namanya yang ada yang sengaja untuk mengundurkan diri, pindah kuliah gitu ya. Itu semua kita sebut peluruhan gitu ya, sehingga uh, ya, alhamdulillah kita semakin bagus ya dalam memberikan layanan sehingga apa namanya peluruhannya data tiga tahun terakhir itu udah bagus ya di bawah 17. Di bawah 17 itu bagi swasta bagus. Ya, dan terting, tertingginya eh, sorry, tertinggi prestasi maksudnya terendah peluruannya adalah Fakultas Kedokteran. Ya, ya, kenapa? Ya mungkin karena bayarnya mahal ya. Masuknya sulit, bayarnya mahal gitu ya. Nah, itu logis juga ya. tingkat peluruhannya paling sedikit. Nah, itu Bapak Ibu terima kasih selamat mengikuti sosialisasi Sepada 11 pada siang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan baik ya tetap nyaman gitu ya tetap berkomitmen untuk sama-sama memperbaiki layanan kuliah kita khususnya menggunakan Sepada ini dan mudah-mudahan ya kita diberikan yang terbaik oleh Allah untuk bisa memberikan terbaik pula pada masa kita dalam bentuk transfer ilmu, transfer adab, transfer uh, pengalaman, ya termasuk transfer uh, akhlak dan kebiasaan, ya mudah-mudahan. Jadi masa kita tidak hanya nyuntuk kita dari sisi knowledge, tapi juga nyuntuk kita dari sisi uh, akhlak kita, ya. Demikian, mudah-mudahan uh, hibah ini memberikan manfaat ya bagi bapak ibu sekalian dan juga uh, kampus kita bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Bila uh, wa taufik, Nasrul minallah wa fatuhun karib. Wabasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nun pada Prof Kamta yang sudah memberikan arahan-arahan uh, maupun informasi-informasi uh, dari universitas. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah acara inti yaitu sosialisasi sepada 11 yang akan disampaikan oleh Bu Mariska. Monggo kepada Bu Mariska dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Miss. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba. Rabbi sohri sadri wa yasirli amri wahlul uddatam mil lisani yaqhu qawli. Roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Profesor Pak Prof Kamta selaku Wakil Rektor Bidang Akademik yang terhormat Pak Endro selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Bu Eni serta Bu Diah uh, Kadif di LPP uh, dan tak lupa saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom pada hari ini terima kasih sudah hadir uh, izinkan saya mensosialisasikan pada batch 11, nih, ya, Bapak Ibu? Uh, tadi Pak Kanto sudah menjelaskan panjang lebar bahwa memang uh, My Class kita ini sudah lumayan, sudah established, gitu, ya Insya Allah, dengan, dengan hibah sepada yang selalu diturunkan oleh uh, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, nanti kualitas pembelajaran kualitas uh, My Class juga akan lebih baik lagi. Uh, izinkan saya untuk share screen ya okay. baik uh, untuk pada sebelas ini Bapak Ibu sebenarnya tidak jauh beda dengan sepada 10 karena sama-sama kita sudah masuk ke OBE. Jadi mulai dari sepada 10 yang lalu di semester gasal kita sudah sebenarnya sudah memutihkan semua mata kuliah mulai dari semester kemarin G untuk sepada 10 sudah memutihkan mata kuliah yang sudah mendapatkan hibah sepada dari mulai sepada 1 sampai sepada 9 karena Uh, mulai dari sepada 10 kemarin itu kita memang mewajibkan bahwa mata kuliah yang diajukan di sepada itu adalah mata kuliah yang sudah mengimplementasikan um, OBE. Begitu Bapak Ibu. Nah jadi uh, more or less mungkin sama tetapi mungkin ada yang uh, penekanannya lebih kami tingkatkan karena di sepada 10 kemarin itu baru awal-awal implementasi OBE. Nah, untuk pada 11 ini tentunya kami akan lebih meningkatkan kualitas lagi sehingga kualitas my class, mata kuliah di MyClass itu akan semakin meningkat. Baik, untuk persyaratan hibah pada 11 ini masih more or less sama, ya, Ibu Bapak, dengan sepada-pada sebelumnya yaitu pengusul adalah dosen atau instruktur mata kuliah di UMY dan tadi pengusul mengajukan mata kuliah yang diajar pada semester genap pada semester genap tahun ajaran 2022 2023 dan ini seperti yang sudah saya kemukakan di depan bahwa mata kuliah yang sudah Me, yang sudah mendapatkan hibah di sepada 1-9 itu sudah diputihkan ya Bapak Ibu jadi kita hitung mulai dari uh, sepada 10 sampai uh, sepada 10 jadi nanti uh, mata kuliah yang diajukan di semester ini itu uh, belum diajukan di sepada 10 belum mendapatkan dana dari, dari uh, sepada 10 dan khusus untuk sepada 11 berarti untuk mata kuliah di semester genap okay. Nah, ini uh, ada beberapa keuntungan. Kita baru uh, mensosialisasikan dan membuka pendaftaran itu uh, sekarang, karena sudah berjalan, ya, Bapak Ibu, sehingga insya Allah sebenarnya My Class Bapak Ibu itu sudah lumayan established karena sudah digunakan uh, selama kurang lebih delapan pertemuan. Begitu, ya. jadi harapan kami uh, nanti ketika sudah kami tetapkan, itu tidak ada mata kuliah yang tiba-tiba. Tiba-tiba harus gugur, tidak lolos karena tidak jadi dilaksanakan, karena uh, tidak memenuhi kuota mahasiswa begitu, sehingga tidak jadi diadakan mata kuliahnya atau mata kuliahnya jadi tidak lolos karena tidak meng, uh, tidak sesuai dengan rubrik yang kami siapkan. Begitu, jadi insya Allah, eh, uh, harapan kami untuk mata kuliah yang didaftarkan di spada 11 ini akan jauh lebih baik dibandingkan persiapannya dibandingkan dengan sepada 10 karena uh, sudah jalan lumayan uh, apa hampir pertengahan semester begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena tadi uh, kami memutihkan uh, sepada itu dari Mulai pada 10 karena e, berhubungan dengan implementasi OBE di UMY sehingga mata kuliah yang diajukan untuk pada 11 ini wajib mata kuliah yang telah mengimplementasikan kurikulum OBE MB, MBKM. Nah ini dibuktikan dengan adanya RPS OBE MBKM-nya, ya Bapak Ibu. Nah nanti e, pastikan bahwa RPS OBE MBKM itu memang sudah e, selesai dibuat dan bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya ketentuan selanjutnya adalah mata kuliah yang diusulkan belum dikenai didanai pada hibah pada 10. Nah, mungkin ada mata kuliah yang di tawarkan di semester genap di semester gasal kemudian juga di semester genap. Nah, kalau sudah didanai pada Kibah sepada 10 maka mata kuliah tersebut sudah tidak bisa didanai di sepada 11 G Bapak Ibu kemudian pengusul menyusun materi sendiri sesuai rubrik yang bisa didownload di website LPP nah Bapak Ibu nanti saya akan eh, kami akan siapkan eh, apa namanya panduan kemudian ada rubrik dan juga eh, Timeline itu di website LPP di bagian Hibah SPadA. Nah, tetapi eh, karena satu dan lain hal, ini sam, sekarang ini belum, tetapi nanti Insya Allah hari ini itu sudah terupload di website sehingga Bapak Ibu nanti bisa eh, download langsung dari website LPP begitu, nggih. Okay. Kemudian. Eh, pengusul bersedia membuat video pembelajaran dosen yang menampakkan minimal wajah dosen sejumlah enam buah video. Nah ini masih sama dengan pada 10 yang lalu, bapak ibu. Jadi untuk salah satu ketentuannya bahwa dosen bersedia membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini bukan tidak sama dengan ketika bapak ibu sedang mengajar online di kelas kemudian di Kam begitu, mengajar online melalui MS Teams atau melalui Zoom, kemudian direkam begitu, Nah, eh, tetapi pembelajar apa video pembelajaran yang ada eh, materinya, kemudian ada menampakkan bapak ibu sebagai dosennya. Nah, bedanya apa dengan di apa dengan ketika di, eh, direkam ketika mengajar? Nah, itu. Pastinya, kalau ketika kita mengajar, nanti akan ada banyak interupsi, interaksi dengan siswa, dengan mahasiswa, sehingga eh, bukan video pembelajaran seperti itu yang kami harapkan. Tetapi, benar-benar video pembelajaran, Bapak Ibu menjelaskan begitu. Nah, ini eh, sebenarnya kami eh, ingin menuju ke video pembelajaran yang interaktif begitu Bapak Ibu Nah tetapi belum akan kami masukkan sebagai syarat untuk pada 11 tapi Insya Allah nanti uh, di semester ini kami akan adakan workshop untuk pembuatan video interaktif sehingga kita akan selalu berkembang begitu Bapak Ibu ketentuan selanjutnya adalah pengusul hanya bisa mengajukan satu mata kuliah sebagai ketua. Jadi meskipun Bapak Ibu itu mengajar lebih dari satu mata kuliah tetapi sebagai ketua maka Bapak Ibu hanya bisa mengajukan satu mata kuliah. Nah nanti pengusulannya akan dilaksanakan melalui SIM Spada. Nanti saya akan tunjukkan mungkin uh, bapak bagi Bapak-Ibu yang sudah mengikuti sepada 10 sudah familiar dengan SIM sepada dan yang belum nanti akan saya tunjukkan. Kemudian uh, ketentuan selanjutnya adalah pengusul bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab luaran sehingga uh, kita bisa pastikan bahwa uh, Bapak-Ibu akan melaksanakan tanggung jawabnya ketika mendapatkan hibah sepada terutama untuk keluarannya, yaitu berupa satu uh, mata kuliah di MyClass untuk pengajaran selama penuh selama satu semester, yang telah, yang telah sesuai dengan rubrik yang uh, sudah kami sediakan, Bapak-Ibu. Kemudian selain, selain itu, pengusul bersedia memasukkan satu bentuk integrasi penelitian dan pengabdian ke MyClass. Nah, ini salah satu yang baru, Bapak-Ibu, uh, karena Kemarin hasil kami roadshow ke fakultas dan juga prodi, ya LPP sempat melaksanakan roadshow dan uh, dari hasil tersebut kami uh, mendapatkan bahwa banyak pertanyaan bagaimana caranya me, cara me, memberikan bukti adanya integrasi penelitian dan pengabdian ke my class eh, ke, ke pengajaran sorry sehingga dah salah satunya adalah melalui myclass bapak ibu jadi bapak ibu bisa masukkan um, integrasi penelitian dan pengabdian ke My, uh, melalui myclass jadi menunjukkan informasinya itu di myclass sehingga ketika untuk akreditasi uh, nanti mungkin salah satunya bisa menunjukkan bahwa di myclass itu kami sudah uh, menjelaskan bahwa uh, apa ini adalah bagian dari integrasi penelitian dan pengabdian. Jadi misalnya bapak ibu menggunakan kasus yang yang merupakan hasil dari penelitian bapak ibu menjadi studi kasus di kelas. Di, nah itu dituliskan di My Class, dijelaskan apa informasinya bahwa ini dari penelitian Bapak Ibu yang mana begitu. Nah, sehingga nanti tinggal uh, bisa dijadikan bukti untuk akreditasi, untuk proses akreditasi. Nah, uh, untuk itu maka kami masukkan ke ketentuan hibah pada 11 Bapak Ibu. Jadi nanti paling tidak ada satu uh, bentuk integrasi boleh penelitian ataupun pengabdian ke uh, di my class. Selanjutnya nah ini yang tidak kalah pentingnya yaitu pengusul bersedia melakukan setting CPMK dan aktivitas di SIM OBE dan melakukan sinkronisasi SIM OBE dengan MyClass ini terkait implementasi OBE kurikulum OBE MBKM yang sudah kita laksanakan di UMY Bapak Ibu nah untuk mem memonitor pelaksanaan kurikulum OBE ini LSI sudah Membuat SIM OBE, nah, tetapi untuk semester gasal kemarin itu memang penggunaannya belum maksimal karena belum semua mata kuliah yang dilaksanakan di semester gasal itu sudah disetting di SIM OBE, sehingga besar harapan kami bahwa melalui hibah pada ini nanti makin banyak mata kuliah yang sudah disetting di SIM OBE. Nah harapannya semua ya bapak ibu untuk semua mata kuliah itu sudah di set di SIM OBE sehingga kita bisa mengukur ketercapaian CPMK di masing-masing mata kuliah dan ketercapaian CPL nantinya, begitu. Nah jadi salah satunya adalah ketentuan dari SPADA 11 ini bapak ibu bersedia melakukan setting CPMK dan aktivitas di SIM OBE. Dan juga nanti sinkronisasi SIM OBE tersebut dengan MyClass sehingga aktivitas-aktivitas yang sudah Bapak Ibu laksanakan di MyClass ada penugasan, ada quiz, ada forum diskusi forum diskusi. Nah itu nanti nilainya disinkron di SIM OBE sehingga kita bisa menghitung ketercapaian CPMK di mata kuliah tersebut yang Bapak Ibu ampuh. Nah, demikian untuk ketentuan hibah pada 11 Bapak Ibu. Nah, target luarannya adalah kurang lebih mata 100 mata kuliah di semester genap 2022-2023 di My Class. Kemudian laporan hibah pada 11 yang disusun sesuai dengan format dan jadwal yang ditetapkan pada panduan. Nah ini nanti panduan pada 11 itu bisa didapatkan atau didownload di website LPP. Kemudian yang terakhir target luarnya adalah ini tadi setting CPMK dan aktivitas mata kuliah di Sim OBE dan sinkronisasi nilai dari My Class. Begitu. Nah sehingga nantinya untuk kriteria mata kuliah yang bisa lolos dari pada 11 ini adalah yaitu mata kuliah yang memuat materi Mata kuliah secara utuh, ya, secara utuh untuk satu semester sesuai dengan beban SKS masing-masing mata kuliah yang diajukan dan capaian pembelajarannya. Kemudian eh, desain mata kuliah yang disusun di MyClass sesuai dengan rubrik pada 11. Nanti saya tunjukkan rubriknya, Bapak Ibu, eh, dan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus atau case method atau berbasis project atau project based learning. Selain itu, kriteria selanjutnya, penilaian, dan evaluasi eh, dilakukan menggunakan komponen yang bersumber dari case method dan juga project based learning tadi, sehingga. Eh... Apa, implementasi OBE itu bisa terlihat, begitu kemudian harapannya Bapak Ibu memanfaatkan beragam format materi ajar yang diproduksi sendiri, bisa berupa PPT, dokumen PDF, PowerPoint, ataupun video pembelajaran. Setidaknya ada enam video pembelajaran, kemudian memuat interaksi untuk meningkatkan engagement mahasiswa. Jadi, Bapak Ibu yang kami lihat itu bukan hanya jumlah aktivitas yang ada di myclass, tetapi juga interaksi uh, di dalamnya. Misalnya forum diskusi. Nah, forum diskusi itu kita kami juga lihat forum diskusi itu uh, apakah memang ada diskusi antara uh, mahasiswa dan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa yang lain begitu. Nah, kemudian untuk uh, untuk apa namanya penugasan. Nah, itu juga ada mahasiswa yang ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas-tugasnya dan kemudian penilaian juga dilaksanakan atau dilakukan melalui penugasan tersebut di MyClass. Kemudian kuis juga begitu kuis aktif ada kuisnya ada pertanyaannya dan juga ada mahasiswa yang mengerjakan kuis tersebut. Gitu. Kemudian salah satu kriterianya juga adalah penilaian baik semua penilaian yang dilakukan di kelas uh, di mata kuliah tersebut baik offline maupun online dilakukan melalui MyClass dan kemudian disinkronisasi dengan si My Class pada akhir semester sehingga nilai uh, harapannya adalah nilai dari bapak ibu semua itu bisa di, di uh, bisa diakses mahasiswa melalui MyClass melalui akun uh, mereka masing-masing bapak ibu karena Bapak Ibu sudah set semua semua penilaian baik itu yang dilakukan secara offline maupun online di MyClass, jadi semua sudah diupload eh, sudah diupload di, di MyClass, kemudian sudah di set uh, gradingnya sehingga uh, nilai bisa dicek mahasiswa melalui MyClass dan kemudian Bapak Ibu juga bisa sinkronisasi dengan si My Class pada akhir semester. Kriteria selanjutnya adalah mata kuliah telah di set di uh, OBE. Setting CPMK dan aktivitasnya jadi, uh, nanti CPMK yang dititipkan di mata kuliah Bapak Ibu apa saja, kemudian bobotnya berapa, masing-masing CPMK, dan kemudian aktivitas-aktivitas apa yang digunakan untuk mengukur CPMK tersebut. Nah, itu yang diset di uh, set di SIM OBE, kemudian. Pada akhirnya nanti nilai di MyClass disinkronisasi dengan SIM OBE di akhir semester, sehingga nanti akan terlihat ketercapaian CPMK dari mata kuliah tersebut, Bapak Ibu, masing-masing CPMK. Nah itu untuk kriteria pada 11. Untuk timeline timelinenya sendiri. Karena harapan kami bapak ibu itu sudah mengeset my class-nya, jadi uh, mungkin tidak perlu lama-lama Jadi intinya adalah bapak ibu mendaftar dan mengupload materi itu hari ini sosialisasi bapak ibu, kemudian untuk pendaftaran, <coughs> mohon maaf. Kemudian untuk pendaftaran dan upload materi itu tanggal 11 sampai 15 April karena 15 April sebenarnya sudah libur ya Bapak Ibu sehingga kami inginnya Bapak Ibu tuh tidak terlalu banyak punya PR ketika liburannya. Jadi 15 April itu uh, terakhir pendaftaran untuk pendaftaran di SIM Sepada. Nah untuk pendaftaran itu lumayan simpel Bapak Ibu nanti saya tunjukkan. Jadi um, hanya perlu waktu kurang lebih tidak lebih dari lima menit untuk mendaftar. Nah yang Uh, nanti kemudian Bapak-Ibu bisa cek lagi di My Class nya mungkin uh, disesuaikan dengan dengan rubrik yang ada, rubrik sepada 11, apa yang masih perlu ditambahkan di My Bapak-Ibu masing-masing. Kemudian nanti uh, tim Spada, tim reviewers Spada akan menyeleksi pada tanggal 16 dan 17 April, dan pengumuman akan kami keluarkan tanggal 18 April. Memang sudah libur, tapi insya Allah… Uh, kami usahakan ini tanggal 18 April sudah diumumkan Bapak Ibu. Nah sehingga kemudian selanjutnya mulai tanggal 19 April sampai 6 Mei itu waktu Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos eh, seleksi untuk mengisi SPTL dan menguploadnya di SIM OBE. Nah ini waktunya cukup panjang. Kenapa? Karena kami eh, menghargai hari libur Bapak Ibu. Nah, ini nanti tanggal tanggal mulai tanggal 29 sudah masuk ya. Jadi tanggal 29 April sampai 6 Mei kalau kalau tidak berkenan melaksanakan melakukannya pada pada hari libur itu bisa dilaksanakan setelah libur selesai. Jadi tanggal 29 Mei sampai 6 Mei. 29 April sampai 6 Mei 2023. Kemudian setelah SPTL uh, insya Allah akan ada transfer untuk yang 30% di awal. Kemudian dilanjutkan penyelesaian My Class mulai tanggal 19 April sampai 29 Mei. Nanti untuk monef tengah semesternya insya Allah 29 Mei sampai 3 Juni. Dan evaluasi akhir tanggal 23 sampai 29 Juni. nah Untuk evaluasi akhir ini insya Allah sudah kami sesuaikan dengan kalender akademik setelah uh, deadline uh, submit nilai Bapak Ibu. Sehingga uh, untuk grading setup itu harusnya sudah aman, sudah selesai semua. Kemudian sinkronisasi ke My kelas dan sinkronisasi ke OBE juga sudah bisa dilaksanakan karena Bapak-Ibu sudah mengumpulkan nilai akhir. Kemudian nanti untuk pengumumannya insya Allah di tanggal 15, eh, 5 Agustus, laporan akhir 5 sampai 12 Agustus, baru kemudian transfer 70%. Demikian Bapak Ibu untuk uh, sosialisasi sepada 11. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya kembalikan dulu waktunya ke Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Yeah. Uh, nuwun Bu Mariska uh, sudah menjelaskan baik persyaratan maupun apa ya konten dari ibas pada ini. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. tadi. apakah ada yang mau bertanya? Saya bu. Jeh, J, silahkan. J, silakan. Oke, baik bu Mariska, terima kasih penjelasannya. Saya tuh mau tanya terkait dengan apa tadi bu, yang hasil penelitian dan pengabdian implementasi ya bu ya. J. Nah, itu saya tanya seperti ini bu, misalkan kita ngajarnya itu jadi misalnya penelitian saya itu selama ini terkait dengan pasar modal begitu, bu tapi di semester ini saya tidak ngajar uh, yang ada kaitannya dengan pasar modal nah, itu gimana bu kita mau memasukkan ke dalam materi kuliah misalnya nggak ada kaitannya sama uh, mata kuliah yang kita ampu di semester ini gitu bu gimana solusinya baik uh langsung di atau dulu atau oh, okay. di... baik boleh bu boleh bu Eni ditampung dulu uh, mungkin tiga pertanyaan dulu monggo uh, bapak ibu yang lain kalau mau menanyakan terkait dengan nifas pada ini halo apakah ada bu Arni itu bu Arni bu oh J J monggo bu Arni ya. saya catat saja ya oh Aten J J J keluar oh saya anu keluar ya suaranya ada kok ada ada suaranya oh, ya. Oh, ya. Um, ini berarti kan semester genap ini Bu Mariska kan sudah berjalan setengah semester nah ini just mohon infonya itu yang pertama kemudian yang kedua kalau dosen apa paralel ya karena di di prodi manajemen itu kan satu my class itu kan untuk bersama-sama banyak dosen. Nah ini uh, apakah nanti apa namanya uh, hanya satu dosen yang boleh mengajukan atau dosen? Ya. Hmm. Itu ada Bu, Arni, ya. 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 Mungkin satu lagi, Bapak Ibu, biar nanti sekalian dijawab Bu Mariska ada Bu Ratih yang sudah ditulis di oh, chat, Bu. chat 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 yeah, yeah, yeah. Oke, berarti sudah ada tiga ibu semua tadi yang uh, bertanya uh, monggo Bu Mariska untuk menanggapinya baik terima kasih Bu Eni uh, yang pertama tadi uh... tolong saya diingatkan Bu Eni yang pertama tadi apa nggih yang pertanyaan uh, pertama tadi terkait dengan kalau hasil penelitiannya itu, jadi beliaunya nggak mengajar uh, apa mata kuliah, uh, yang mata kuliah yang ada sesuai Ye, dengan ya. hasil riset. Ye. 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 Nah, uh, jika memang ketika ketika semester ini tidak mengajar mata kuliah yang sesuai dengan uh, bidang kajiannya untuk penelitian, mungkin bisa yang pengabdian, ibu. Nah, kalau tidak ada, bisa menggunakan penelitian. Uh, kolega, jadi tidak harus penelitian bapak ibu, hmm. tetapi penelitian uh, koleganya. I, karena yang dilihat kalau untuk akreditasi kan satu satu anungge, satu, hmm. satu prodi begitu, satu prodi Jadi kalau memang tidak ada, ya mungkin bisa. Nah, mungkin tim Tadi bisa tim teaching. Nah, mungkin tim teachingnya ada yang uh, melakukan penelitian yang bisa digunakan untuk case atau untuk uh, mungkin ada jurnal yang bisa digunakan untuk bahan uh, diskusi itu juga bisa. Tapi kalau misalnya tidak, memang tidak ada tim teachingnya juga, mungkin bisa kolega di satu prodi, bu. Gitu. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu nggak, Bu Eni? Kalau Jay, sepemahaman, Jay, saya bisa mengambil uh, bisa seperti itu, mungkin tadi bu Rita atau mungkin penelitian yang tahun lalu gitu juga boleh J ya. tidak harus penelitian tahun sekarang uh. tahun lalu yang ada yeah. kaitannya dengan uh, mata kuliah yang uh, diampu oleh uh, bu Rita ya, tadi. Nyambung hal ini bu Mariska. Kalau yang diajarkan itu mata kuliah dasar, jadi nggak ada kaitannya dengan bidang keilmuan sehingga belum pernah melakukan penelitian hal tersebut itu bagaimana gitu, apakah memang terus Kayak mem matematika, matematika gitu ya, Bu ya, matematika, fisika gitu fisika. kan, kita bidangnya keahliannya transportasi saya, berarti kan nggak ada sama sekali yang terkait dengan hal tersebut gitu, itu bagaimana pr itu. Oh, J, iya, <laughs> <laughs> bu ini mungkin mungkin uh, mungkin kalau tidak penelitian bisa pengabdian, bu. J bisa pengabdian. G. Bingung hmm. juga, lu bu. Pengabdiannya ini, gimana, bu? Pengabdian <laughs> ya. <laughs> anu, <apa, laughs> uh, matematika Agak susah ya. Apa? Kalau apa itu misalnya yeah. matematika gitu kan mungkin ada di dalam mungkin penelitian gitu kan Ato, ada juga yang uh, Uh, menggunakan formula rumus-rumus matematika misalnya gitu itu juga mungkin bisa ditunjukkan saja maksudnya seperti itu misalnya kalau uh, kalau tempat saya kebetulan misalnya untuk uh, optimasi gitu-gitu kan mungkin bisa ada kaidah matematika yang bisa dicontohkan barangkali itu juga bisa, bisa jadi bisa gitu dalam ya bentuk dia ya bisa dalam bisa. bentuk materi bisa dalam bentuk untuk kasus, kasus untuk pengetesan. contoh soal itu juga bisa atau mungkin Uh, apa yang lainlah apa ya uh, apa kemarin instrumen hmm. atau apa itu juga boleh gitu baik baik ya betul baik, betul. betul terima kasih Bu Eni jadi <laughs> Sudah penerapan membantu, rumus pun bisa ya Bu ya ya yeah, batuan nopo apa-apa -nopo, Bu bisa yeah. nah, ini matematika juga bisa untuk di apa untuk apa itu memungkinkan sekali gitu ya. kan kira-kira seperti itu terima kasih Bu J. Sama-sama. Kemudian <laughs> yang ke pertanyaan selanjutnya nah. apa nggih Bu ini tadi? Bu Arni nggih tadi kita sudah uh, berjalan setengah semester itu terus gimana gitu. J. Nah, oke. Okay. Baik. Nah, harapannya berjalan setengah semester ini uh, kemarin my class sudah justru sudah sudah lumayan establis yes. begitu, nggih bapak, ibu, sehingga nanti kekurangannya, nah itu kita susulkan di tengah semester yang kedua yes. ini. Nah, insya Allah eh, masih bisa dikejar, bapak, ibu, karena karena eh, apa? masih berapa pertemuan lagi? delapan, delapan. lagi, nggih berarti Kira -kira masih delapan, delapan lagi? Cih, insya Allah masih bisa, Bu Arni, gitu. Kemudian satu lagi yang bukan ya, itu kalau mau dosen mau paralel itu. Oh, Oke, okay. kalau untuk dosen Masih, paralel atau tim teaching. Itu. Uguan, kan mm -hmm. okay. itu kita bisa eh, apa namanya bu? Kita bisa invite sebagai apa namanya? Anggota. Anggota J sebagai anggota Nah kalaupun misalnya banyak itu dan tidak semua berkontribusi Nah itu bisa dicari anggota yang memang akan berkontribusi yang di invite adalah anggota yang akan berkontribusi begitu Bu bisa dijadi apa bisa dibicarakan di uh, tim level tim teachingnya jadi siapa yang apakah mau uh, sendiri atau mau meng, uh, mengajak Anggotanya eh, tim teachingnya sebagai anggota gitu bisa. Jadi dikerjakan bersama-sama kan lebih ringan, begitu Bapak, begitu Bu Arni. Yeah. Yeah, tadi um, ada yang menjawab chat. Kalau nggak salah, uh, Bu Ratih apa ya? Yeah. Baik, Bu Ratih, uh, Bapak Ibu untuk ini untuk semuanya untuk uh, untuk pendaftaran. Bentar, Untuk pendaftaran pada 11, Bapak Ibu bisa akses web spada.umy.ac.id. Ya, jadi webnya spada.umy.ac.id. Kemudian masukkan username dan password sama dengan kepegawaian Bapak Ibu. Ya, jadi saya masuk dengan kepegawaian. Sama seperti simli tapmas ini mirip banget dengan simli tapmas bapak ibu. Nah kemudian setelahnya alih akun mungkin karena saya banyak use apa akunnya banyak nih. Saya alih akun dulu ke user. Kemudian di sini ada spada dan mux ya. Klik dulu spada. Kemudian klik usulan baru bapak ibu. Nah klik usulan baru. Kemudian, klik "Lanjutkan". Nah, Bapak Ibu, pilih periodenya, kemudian pilih mata kuliahnya. Nah, mata kuliah yang muncul itu mata kuliah yang bisa diambil, jadi mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh dan mata kuliah yang belum diambil sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, ini muncul, misalnya saya uh, klik DTI. kemudian kir, apa, kirimkan URL uh, copy and paste URL mata kuliah di My Class. Nah, jadi misalnya kita saya ke My Class, saya ke mata kuliah di TI saya. Oh, itu 2022. Oke, misalnya ini. Kemudian di copy URL-nya yang di atas ini. control copy. Kemudian di paste di sini nah kemudian klik lanjutkan oke kita tunggu agak lumayan lama ini sepertinya koneksi internet saya tidak begitu bagus nah nah kemudian uh, ini kalau bap, kuli, mata kuliah Bapak Ibu itu mata kuliah tim teaching, yaitu ada dosen lain di situ, nanti akan ada pilihannya Bapak Ibu untuk invite. Nah, ini kebetulan eh, kelas saya hanya satu, dan eh, di sini ada mata kuliah yang Anda ajukan, bukan mata kuliah berbasis tim teaching, karena tidak ada dosen lain yang mengajar mata kuliah ini, sehingga eh, saya tidak perlu menginvite. Nah, ketika eh, tim teaching nanti akan ada list dosen yang apa mengampu mata kuliah tersebut juga. Nah, itu Bapak Ibu bisa invite sebagai kolaborator, sebagai anggota. Nah, setelahnya setelah di setelah klik anggota, kemudian klik kirim. Nah, ini mata kuliahnya nanti kalau ada anggota akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa ini diklik kirim. Ini diklik kirim. Karena kalau belum diklik kirim ini belum submit Bapak Ibu masih draft bentuknya kalau belum di submit itu Bapak Ibu masih bisa perbaharui tetapi setelah di submit sudah bisa sudah tidak bisa di uh, perbaiki lagi atau sudah tidak bisa direvisi lagi. Uh, itu Bapak Ibu simple untuk pendaftarannya. Jadi yang penting adalah URL mata kuliahnya yang benar sehingga ketika reviewer itu mengecek mata kuliah di MyClass itu tidak salah tidak salah tempat begitu. Jadi sim cukup simpel, bapak ibu pergi ke mata kelas, eh, mata kuliahnya di MyClass, kemudian di copy saja URL yang di bagian atas tadi, begitu. Semoga Bisa. cukup. Bisa satu sekali lagi, Bu. Diulang lagi baik. Cara pendaftarannya. Oke, saya. saya ulang G. Mulai nah, dari. Oke, nah, <laughs> baik. Saya ulang. Oke. mulai dari uh, ini ya Bapak Ibu uh, linknya linknya adalah spada.umy.ac.id. gitu Nah kemudian nanti akan muncul seperti ini nah Bapak Ibu tinggal isikan uh, username dan password sama seperti username dan password kepegawaian Bapak Ibu jadi ini kemudian isikan ini penjumlahannya, 4 ditambah 6, 10, nah, kemudian klik login. Nah, setelah login, oke, okay, saya alih akun dulu ke user. Oke, okay. nah setelah login, ini kemudian Bapak Ibu klik sepada. Nah, nanti di sini ada riwayat, ada usulan baru, usul, riwayat usulan. Nah, kita klik usulan baru setelahnya kita klik lanjutkan. Baik. Nah, ini kita sudah ada di pengajuan usulan sepada baru. Nah, ini tinggal klik periodenya Bapak Ibu, ini periodenya yang aktif hanya satu sehingga tinggal klik 2022 2023. Kemudian pilih pilih mata kuliahnya. Nah, mata kuliah yang bisa dipilih adalah yang muncul di sini. Ini sudah di disinkronisasi dengan sisimak, ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh yang terregister atas nama Bapak Ibu yang belum diusulkan di SPADA sebelumnya, begitu. Nah ini saya coba ambil yang ini ilmu linguistik. Oh ini sudah diajukan, tidak bisa. Oh, jadi ini semuanya kemudian tetapi ketika uh, sudah diajukan itu akan muncul uh, tadi ya Bapak Ibu uh, notifikasi sudah diajukan. Jadi misalnya ini. Nah, ini contohnya atau, yang tim teaching, Bu. Kebetulan ini kok tidak ada ya. Saya sebenarnya yang linguistik ini tapi ini sudah diajukan jadi tidak bisa lagi saya ambil. Oh, okay. Jadi yang satu-satunya yang bisa saya klik ini cuma ini, Bu. Teknologi. Dan nah ini sekarang juga sudah tidak bisa karena sudah saya ajukan tadi, jadi sebentar ini tadi. Nah kemudian URL-nya ini. Nah URL-nya ini diambil dari URL mata kuliah Bapak Ibu di, di My Class. Jadi Bapak Ibu ke My Classnya masing-masing, kemudian klik in, di atas, di copy URL-nya. Ctrl V, kemudian kita eh, Ctrl C, kemudian kita klik eh, paste di sini Ctrl V dan lanjutkan, begitu. Nah ini tadi sudah saya masukkan sehingga sudah tidak bisa lanjut, tapi berarti saya lanjutkan dari sini sebentar. ini Nah ini setelahnya itu kita klik simpan. Nah, nanti akan ada di sini. Oh, ini tadi apa mata kuliahnya? Nah, ini nah ini contohnya yang ada tim teaching-nya. Bapak Ibu. Oh, saya masuk ke yang linguistik ini. Nah, yang linguistik ini ada tim teaching saya adalah Bu Mariam Sorohiti. Nah, saya bisa invite Bu Mariam dengan cara klik invite. nah sehingga sekarang Bu Mariam akan ada di sini sebagai anggota. Nah nanti kita tinggal minta uh, tim teaching kita untuk me menyetujui. Jadi di laman di lamannya Bu Mariam nanti ketika Bu Mariam masuk ke ini ke laman sepada umy.edu.id .se di akun beliau nanti akan ada notifikasi di sini Bapak Ibu. Nah seperti biasa di, di notifikasi tinggal dibuka kemudian diklik untuk menyetujui begitu. Jadi ini sudah saya invite Bu Maryam, kemudian baru kita lanjut ke kirim. Klik kirim di sini. Nah, ini tadi di sini belum ada apa namanya? lanjutkan nggih karena memang Bu Maryam belum menunggu belum menyetujui. Sehingga kita harus menunggu persetujuan dari anggota baru nanti bisa lanjut. Kalaupun kita klik yang kirim ini, ini tetap kita belum bisa kirim karena masih menunggu persetujuan, begitu Bapak Ibu. Kurang lebihnya untuk mendaftar di SPADA. Insya Allah, eh, Insya Allah cukup uh, mudah. Oke, Sami-sami Bapak. Baik. Kalau tim teaching, honornya double. <laughs> honornya dibagi Bapak. Kopralanya <laughs> oh, itu okay. berarti. Pahalanya double nih. Ya. Kalau bebannya juga dibagi. Kan? Menyetujui gimana bu? Kalau Gak anggotanya bisa. tidak, kalau anggotanya tidak menyetujui berarti tidak bisa dikirim. Nah, kalau anggotanya tidak menyetujui berarti tidak di ini aja, tidak dijadikan anggota saja. Hmm. Tapi kalau dia setuju nanti honor pada sebelasnya bagi dua. Nah, eh, uh, kalau dikerjakan kalau dikerjakan bersama-sama ya berarti dibagi Ibu. J. <laughs> <Yeah>. Kalau dikerjakan <susuk> masing sendiri. Kalau dikerjakan ya itu tergantung kesepakatan bersama Ibu. Nah, kalau untuk masalah ini itu sudah kesepakatan antar uh, tim teaching-nya tadi nggih. <laughs> begitu. HR <laughs> yeah. akan dikirim ke ketua. <laughs> nah, Nanti ke kalau iya. Begitu. <laughs> Transfer yeah. ke Rekening ketua atau musul, betul. Jadi. Monggo bapak ibu apakah ya. mau ada yang mau ditanyakan lagi terkait uh, pada pada 11 ini? Bu ini saya mau tanya. Oh Jis, monggo Bu Siti monggo. Jis. Jadi kalau untuk prodi yang punya kelas internasional seperti prodi HI, itu masih seperti kemarin ya peraturannya bahwa satu mata kuliah itu bisa diajukan untuk reguler satu untuk internal satu begitu untuk internasional satu begitu Je, itu enggak, j j jadi uh, satu kali untuk yang reguler satu kali untuk yang internasional betul ya, terima kasih sami sani Oh ya saya uh, tadi belum tunjukkan rubriknya, nggih. Saya coba tunjukkan rubriknya, bapak ibu. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Bu Eni, Oke. Okay. Okay. Jadi ini bapak ibu rubriknya, ini nanti akan kami upload juga di web uh, LPP sehingga bapak ibu bisa cek and recheck uh, di my Class-nya apakah sudah Ui. sesuai atau belum, begitu, Nge. Nah, ini uh, jumlah pertemuan itu uh, yang kami harapkan adalah 16. Kemudian ada judul mata kuliah, memuat kode dan jumlah SKS. Jadi, kalau di laman MyClass itu di atas kan ada judul mata kuliah, nggih Bapak Ibu. Nah, itu ada judul mata kuliahnya, kemudian ada kodenya dan ada SKS-nya. Jadi, jumlah SKS-nya berapa gitu. Sehingga ketika kami buka itu kami sudah tahu, oh, ini kodenya Oh ini SKS-nya begitu nggih sebagai reviewer. Kemudian ada greeting Bapak Ibu. Jadi uh, supaya mahasiswa itu merasa oh ini apa dosenku menyapa nih. Jadi ada greeting-nya, kemudian ada foto casual menghadap depan dan tersenyum. Nah, ini kalau uh, Bu Eko ini sebagai salah satu reviewer biasanya kalau senyumnya kurang kurang lebar gitu nanti dikomen sama Bu Eko. Uh, senyumnya kurang lebar, Bu, senyumnya kurang kurang lebar Pak ini supaya terlihat ramah Bapak Ibu ya Jadi uh, kenapa kami ini sama dengan sepada dikti Bapak Ibu jadi kami ambil apa kami apa namanya adaptasi rubrik evaluasi sepada ini dari dik, uh, rubrik sepada dikti di sepada dikti juga ada foto casual menghadap depan dan tersenyum Kenapa casual supaya tidak terlihat terlalu uh, kaku dan tegang begitu Kemudian senyum itu supaya terlihat ramah. Kemudian ada nama dosen dan alamat kontak sehingga bisa dihubungi. Uh, kalau bapak ibu tidak berkenan dihubungi melalui nomor HP, nah mungkin alamat kontak ini email saja saget bapak ibu. Okay. Kemudian ada deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliahnya itu tentang apa ada deskripsinya. Kemudian karena ini uh, kita sudah beranjak atau mengimplementasikan OBE, maka Uh, CPL-nya yang di yang dititipkan di mata kuliah tersebut ad, apa saja CPL-nya, kemudian CPMK-nya apa saja. Nah itu uh, masuk, ini baru ya masuk di tampilan mata kuliah daring. Kemudian peta kompetensi, peta kompetensinya disesuaikan juga berarti CPMK-nya terlihat begitu nggih. Kemudian ada referensi yang Bapak Ibu pakai untuk mata kuliah tersebut, kemudian ada informasi komponen penilaian. Jadi mahasiswa itu nilai akhirnya diambil dari komponen nilai apa saja itu ada di situ sehingga membantu mahasiswa mengetahui oh ini loh nilaiku itu diambil dari sini sehingga mereka lebih aware begitu. Kemudian informasi konversi nilai angka ke huruf. Nah yang terakhir ini uh, mo mohon RPS OBE MBKM-nya diupload Bapak Ibu. Jadi uh, di bagian tampilan awal itu nanti Bapak Ibu upload RPS OBE MBKM-nya. Nah itu untuk tampilan awal mata kuliah daring. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran. Uh, masih masih meroleh sama terdapat materi minimal 10 tersebar di 16 minggu. Oke, okay. kemudian materi dilengkapi dengan deskripsi materi dan ilustrasi gambar yang menarik supaya tidak terlalu monoton begitu guys, supaya lebih lebih ceria, lebih apa ya? Lebih berwarna begitu my class-nya sehingga uh, kasih ilustrasi yang sesuai begitu dan juga deskripsi materi itu tentang apa. Kemudian terdapat informasi terkait integrasi penelitian dan pengabdian uh, dalam mata kuliah ini tadi yang baru pada laman MyClass satu saja cukup bapak ibu. Nah nanti kalau misalnya ada kesulitan mungkin bisa didiskusikan juga dengan PIC-nya nanti. Dan dan bukan atau ya dan ya. Oh mana minimal Jadi, satu bu. Jadi ini at atau sih sebenarnya sebentar. Atau kan kalau kalau dan itu kan berarti ada penelitian dan ada pengabdian. Geh, atau kan salah satu. Oh, J. Nanti saya ganti, geh, Bu. Atau geh yang tepat, geh. Baik. Atau pengabdian. J. Jadi salah satu mawon minimal satu, geh. Kemudian mm -hmm. terima kasih Bu Buritan, geh tadi atas uh, koreksinya. Kemudian terdapat minimal enam video pembelajaran yang menampakkan minimal wajah dosen. Okay, Bapak Ibu ini masih sama dengan sepada yang sebelumnya ya 6 video kami tidak tambah kemudian wajib terdapat tiga aktivitas yaitu forum aktivitas forum diskusi assignment dan quiz yang tersebar di 16 pertemuan yang ada jadi eh, mohon perhatiannya Bapak Ibu karena ada beberapa di sepada 10 kemarin tuh ada beberapa yang aktivitasnya banyak lebih dari 10 yang kami uh, ini ya syarat minimalnya kan 10 di aktivitas tetapi semuanya kuis gitu atau um, banyak aktivitasnya tetapi hanya ada kuis dan disk, uh, for eh, hanya ada kuis dan assignment dan tidak ada yang paling banyak tidak ada itu adalah diskusi forum Discussion forum atau forum diskusi. Nah ini eh, mohon perhatiannya kalau bisa, eh bukan, wajib ya ini Bu, Bapak Ibu wajib terdapat tiga aktivitas. Jadi eh, paling tidak ada eh, forum diskusi di mana mahasiswa dan dosen itu berdiskusi tentang satu topik. Kemudian ada penugasan. Nah penugasannya ini eh, nanti semua aktivitas ini nanti relate-nya ke pengukuran CPMK ya Bapak Ibu. Jadi uh, kemudian dan karena ini OBE berarti ada uh, case method atau atau project based learning. Ada project based uh, team based project gitu juga ada. Kemudian ada kuisnya begitu jumlahnya berapa? Semua all in all itu minimal 10 tersebar di 16 minggu dan aktivitas tersebut mengukur ketercapaian masing-masing CPMK. Begitu. Nah, nanti ini ada jumlah forum diskusi, jumlah tugas, jumlah kuis. Kemudian setting completion, restriction dan progress bar. Nah, ini kemarin ada be uh, beberapa yang progress bar insyaallah uh, sudah hampir semuanya ada, ya, karena sebenarnya otomatis tidak, ya, kalau admin mengecek. Nah, tetapi untuk completion yang paling paling sering kurang itu adalah di completion. Nanti saya tunjukkan untuk completion restriction and progress bar setting, ya, Bapak Ibu. Kemudian, untuk penilaian, nah, ini uh, gradebook setup-nya uh, semua komponen nilai, baik itu komponen nilai yang dilakukan offline maupun online, itu dimasukkan ke My Class sehingga nanti gradebook setupnya itu utuh 100% dan nilai mahasiswa itu bisa dicek melalui My Class. Dan kemudian nilai dari My Class bisa disinkronisasi secara langsung di si My Class dan juga nanti ke SIM OBE. Nah ini yang baru SIM OBE ini sudah sejak pada 10 sebenarnya. tetapi mungkin ini lebih di apa kami breakdown supaya lebih mudah dipahami begitu. Nah, yang pertama itu langkah pertama adalah RPS Bapak Ibu, upload RPS di SIM OB di mata kuliahnya. Kemudian bobot CPMK. Menambahkan bobot CPMK ke ke mata kuliah masing-masing. Kemudian setelah itu aktivitas ditarik dari si mike eh, aktivitas ditarik dari my class ke OBE nanti muncul aktivitas-aktivitas yang di my class kemudian nanti di akhir ketika nilai nilai bapak ibu sudah selesai sinkronisasi nilai di tiap aktivitas sehingga nanti akan muncul jaring laba-labanya itu bu bapak ibu untuk mengecek atau untuk memonitor ketercapaian CPMK di mata kuliah tersebut. Nah ini rubrik uh, untuk pada sebelasnya, Bapak Ibu. Bu Mariska tanya terkait rubrik okay. boleh? Boleh. J. Uh, yang jumlah minggu bu, yang saya bu. Okay. Tadi kan ada 16, belas Nah okay. di prodi manajemen itu bu, kita kan semua, semua hampir semua dosen pasti kena komen dari reviewer seperti ini bu. Jadi kalau di kami kan pe pembagian itu bukan per minggu per, -per minggu e, topiknya itu, tapi per CPL bu, sehingga misalnya satu mata kuliah itu ada empat CPL, dia jadi dibagi empat topik. Tapi di dalam satu CPL itu kan ada beberapa minggu, begitu. Sehingga seringkali komennya reviewer e, kita kelirunya di sini e, mata kuliah tidak dilakukan 16 minggu, tapi hanya empat seperti itu bu itu kejadian di semester-semester sebelumnya, sehingga maksud saya di semester ini mohon di mohon disampaikan seperti itu bu kalau di manajemen kita pembagiannya itu per CPL begitu bu Mariska. Kalau seperti uh, itu gimana bu? Uh -uh. Baik baik terima kasih Bu Rita. Uh, kalau seperti ini gimana Bu Rita? Jadi kan uh, tadi ada misalnya dibagi empat. 4 CPL gitu ya Bu. Yeah. Nah, 4 CPL itu kan diajarkan di beberapa minggu. Yeah. Okay, nah paling tidak uh, ada ada apa? di situ di, dibagi ada ini misalnya minggu ke berapa gitu, Bu. Jadi tetap kelihatan ada 16 minggu begitu. Oh. Bisa seperti itu bisa. Jadi Masalah itu kan sudah jadi semua, Bu, kita di project management, Bu, sudah yeah. di-setting seperti itu. Gih. Okay. Settingnya berarti sebentar saya gini ya, sebentar saya ganti sharenya, um, stop sharing, kemudian saya share, share saya sudah di di my class belum ya bu ya? Hmm? Belum bu. Belum belum masih di rubrik. Oke, salah lagi berarti. Sebentar nggih. Saya share my class dulu. Sekarang apakah sudah di my class Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, berarti uh, yang misalnya ini week 1 ini CPL-nya mm -hmm. nggih, Bu. Mm hmm. Bu Rita. Iya, yeah, betul. Kalau di manajemen ini berarti. Kalau di management. Ini, ini berarti CPL-nya nggih. Nah, uh -huh. berarti di dalam ini kan bisa banyak ya, Bu bisa iya. banyak isiannya. Nah, itu mungkin di sekat jadi misalnya ya bukan nggak perlu disekat Bu, tapi dikasih aja di misalnya aja. label. Ha -ha, misalnya dikasih menggunakan label aja bisa, Bu. Misalnya okay. ini label ya. Iya. Label, kemudian ini oh, sebentar. Okay. At, mm -hmm. Misalnya meeting minggu ke berapa gitu, atau ya? bisa atau ya, atau minggu minggu ke misalnya. Nah, terus minggu ketiga nanti uh, mungkin bisa dikasih apa ya Bu? Deskripsi sedikit apa pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang apa begitu? Mm -hmm. Nah, jadi tetap terlihat jadi sehingga mm -hmm. nanti tidak dipertanyakan oleh reviewernya karena ini oh sudah ada nih minggu ketiga, nah nanti ada minggu keempat, minggu kelima, jadi ada tetap ada pembagiannya karena memang satu CPL ini kan tidak diajarkan dalam satu minggu kan Bu. <laughs> Oke, okay. nah itu bisa seperti itu Bu. Oke okay, Bu, terima kasih. sama-sama. Okay. Iya. -sama. Okay. Bu Mariska izin bertanya boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tidak siap video Bu. Saya kan tidak mengikuti sepada sepuluh, ibu, Jadi saya tidak mengerti yang integrasi dengan OP. Apakah mungkin ada pelatihan atau pembimbingan yang hubungannya dengan rubrik tadi yang berhubungan dengan OP itu aja, Natarnuan, Bu Mariska. Baik, langsung saya jawab, Bu ini. Jeng, jeng, Manggo. Baik, terima kasih, Bu Bu Era ya ini tadi ya. Terima kasih Bu Era. Uh, Insya Allah kalau untuk sebenarnya kami sudah pernah melakukan beberapa kali um, webinar, sos webinar. webinar untuk sinkronisasi uh, sim ob sim ob uh, dengan Myclass, nggih Bu Era. Nah. Uh, nanti kita saya kami lihat apakah nanti akan bisa ada lagi sesinya tetapi sebenarnya kalau belum ada sesi webinar lagi Ibu ada sudah ada rekaman video untuk webinar sebelumnya itu di YouTube-nya LPP Bapak Ibu. Nah, di YouTube LPP itu sudah ada tetapi nanti kalau misalnya masih mengalami kesulitan untuk sinkronisasi antara MyClass dan SIM OBE-nya, Bapak-Ibu bisa hubungi Uh, PIC atau bisa hubungi kami, bisa hubungi saya atau Bu Eni nanti kami bantu. Tapi uh, untuk untuk workshopnya uh, webinarnya sendiri ada rekamannya di YouTube LPP Bapak Ibu. Begitu Bu Era. Hai. Insya Allah nanti kami usahakan ada sesi ini lagi, ada sesi uh, workshop lagi untuk pada sebelas. Baik, mungkin nanti pakai yang mekanisme tanya-tanya aja patungan <laughs> bu Siap. ya Bu Mariska, Jeh, okay. bu, ceh monggo, monggo. boleh tanya, eh enggak, Deng. mau lihat fotonya Bu Mariska tadi di my class coba lihat, kayak apa Foto sih yang senyum lebar itu kayak C apa? Waduh, foto saya senyum lebar nggak ya? Coba lihat nanti semua orang suruh senyum lebar, situnya sendiri nggak senyum. Senyum kok bu saya bu Sebentar. mana lihat kayak apa ya, senyum lebar? Baik. Ya, itu senyumnya itu. bu Mutia lebar banget. Ah jelas. Katanya di kotonya, disuruh di senyum yang lebar, iya <laughs> ya, Bu. sebentar Bu, Pak Kamto juga kalau senyum lebar kan? Iya, nah, okay. gitu loh. Dekat, ya. kabur. pengen lihat saya. Geh-geh, bu, sebentar bu saya. Asi, ya. fotonya bu Eka yang yang sering komen senyum harus lebar, dia lebar ya, yang, yang yang sering komen iya. <laughs> <laughs> loh, Tapi kan satu prodi sama bu yeah. Mariska. Fokusnya di senyum. Nah ini. Oh, nih. Bapak, iya, bu. Iya, mana loh, dia? saya senyumnya lebar loh, bu? Oh <laughs> iya iya iya. Ini yang ini yang sama bapak-bapak tadi kayaknya kurang oh. lebar senyumnya. Oh senyum lebar juga, Bu. Sebentar, yang ini formal, lebar sama. Ya, tapi itu itu formal loh, bukan kasus Oh suatu. iya, ini formal Oke, Ada sih oh. Bu yang kantor. Sebentar. Indikator lebar itu berapa senti gitu ya, Bu. Ini, ini juga semua kayak ini kayak kanoi ikut banyak retak ini. Ya Allah. Itu kan makanya saya tidak tunjukkan yang ini tadi. Sebentar. Ini, Bu. Exactly. Gitu loh. Nah. Senyanding itu. Nah, ini, Bu. Senyum lebar ya, Bu, saya, Bu. Oh, gitu ya. Oh, iya, iya. Terima kasih Bu Mariska. Mata Saya nung, perlu sami -sami, sami. Bu Mutia. Ini kepanasan, senyum kepanasan. Kalau ya. udah terlanjur boleh formal ya Bu, tapi formalnya nggak buku nikah kok. J, yeah. G <laughs> yeah, Bu, yeah, Bu Era. Terima yeah. kasih. <laughs> Siap. Nanti kalau dapat reviewnya bukan Bu Eko kan nggak dikomentari. <laughs> Insyaallah. Yang penting senyum Bu. Baik. Terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup apa Nji? Di chat tidak sudah. Oh, ini di chat ada. Ada Miss Fitri ya. rubriknya apakah masih sama dengan pada 10 lalu Miss Mariska um, sedikit ya. uh, rubriknya tidak 100% sama Miss Fitria, jadi ada beberapa yang kami update. Tetapi uh, secara garis besar masih uh, masih sama, cuman ada beberapa tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu memang ada beberapa yang baru begitu. Yang paling yang tambahan itu sebenarnya yang integrasi. Yang lainnya itu sudah ada di rubrik sebelumnya, hanya kami perjelas begitu. Baik, terima kasih. Monggo Bu Eni. Okay. Masih ada, Bapak Ibu? Oh, ini ada dari Pak Arif Budi juga di chat, Bu Eni. Di chat, ya. Okay. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini. ini. Terbaiknya masih sama. Saya, saya bacakan ya, Bu Eni. Saya, saya usul agar kreativitas dan keaktifan masing-masing dosen dapat terakomodasi, maka agar mata kuliah yang sama bisa diajukan oleh dosen yang berbeda, apalagi untuk OBE penelitiannya dan pengabdiannya tidak selalu jadi satu kelompok. Oke, nah kalau ini ini karena kebijakan saya tidak bisa langsung jawab, nih ya, bapak, tapi nanti uh, kami diskusikan lagi di tim. Jadi uh, untuk sepada ini ada timnya Bapak Ibu sehingga saya tidak bisa uh, apa namanya memutuskan sendiri nanti kami diskusikan begitu. Terima kasih masukannya. Oke, yeah, sepertinya ya, dari kalau di chat sudah tidak ada dari ketentuan satu mata kuliah diajukan oleh satu dosen. Iya. Ya. kalau ketentuan jadi sekarang itu, ya Iya, ya, ya. Jadi karena waktunya terbatas mungkin itu ya. Kalau, kalau untuk ini saat ini, ini. kalau, kalau ini untuk saat ini, iya. Tapi untuk yang ke depan nanti mungkin ada bisa ada lagi aturan. Jih, betul. Jih, ini Bu Arni minta sharing materi nanti mungkin bisa di share di bidang akademik. Iya, nanti, nanti saya share, betul. Baik, nanti saya share Bu, karena ini tadi masih di canva Oke, oh, di grup sepada aja bu kan tidak semua ada di grup akademik oh sepada sepadah uh, sepada itu biasanya per ini ya per apa per PIC jadi sebenarnya Muda nanti akan akan diupload di, di, di web juga akan di web LPP nanti segera di web di LPP. Hmm. LPP. nanti bisa di sini bapak ibu jadi di web LPP, lpp Sebentar saya ke home dulu ya. Pada sebelas mungkin sebelum dibuat nah, Belum <laughs> karena kebetulan hari ini juga ada muk, apa ada syuting MOOC, sehingga yeah. Mas Fato ini sedang tidak bisa. Tetapi yeah. insya Allah hari ini juga akan di ini. Jadi yeah. kalau dari beranda nanti klik sepada. Kemudian nanti akan ada di sini, Bapak Ibu, pada 11. 11. sama seperti yang ini, pada 10, tinggal klik detail. Nanti kemudian akan ada semua materinya. Nanti di sini ada, ada panduan, ada materi tadi sosialisasi, kemudian ada rubrik, dan ada timeline. Nanti saya akan share di sini. Gitu. Yeah. Yeah saya kira sudah cukup, mungkin okay, karena ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin. Kalau tidak ada, uh, mungkin bisa kita cukupkan. Kami tunggu uh, partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti hibah pada 11 ini, ya, tadi berbagai uh, apa sudah dijelaskan, ketentuan-ketentuan maupun rubriknya sudah dijelaskan oleh Bu Mariska. Uh, meskipun waktunya agak terbatas, kan, tetapi saya yakin Uh, sudah siap relatif siap karena sudah 8 minggu dijalani barangkali hanya nambah sedikit misalnya video atau apa yang masih belum lengkap uh, itu bisa di uh, apa bisa dilengkapi kira-kira seperti itu yeah. baik bapak ibu yang kami hormati terima kasih atas uh, partisipasinya untuk mengikuti sosialisasi pada 11 ini sekali lagi kami tunggu partisipasi bapak ibu untuk mengikuti hibah pada ini uh, untuk semua mata kuliah ya karena kita putihkan kira-kira seperti itu uh, jadi yang meskipun dulu pernah diajukan sepanjang uh, kemarin belum diajukan di pada 10 itu boleh diikutkan lagi ya karena memang sekarang ada beberapa tambahan atau mungkin update terutama terkait dengan uh, OBE gitu jadi Uh, monggo dipersiapkan RPS OBE-nya. Mungkin kalau RPS cukup OBE saja, nggak perlu pakai MPKM. RPS OBE yang di-upload di, di MyClass ataupun nanti di SIM UBE. Jadi. Baik, uh, Bapak-Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih. Uh, ada kekurangannya, kami mohon maaf. Mari kita akhiri uh, untuk sosialisasi kepada sebelas ini. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ada kurangnya maaf. Bila itu aku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, syukur, matur nuwun. Yeah, terima kasih Bapak yeah. Ibu, ibu yukur, semua. Matur ma nuwun. Ma terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.